Nama-nama ahli sufi. Jadi mereka bertemu, bermimpi dengan Zunnun Al-Masri. Kemudian dia bertanya, apakah yang Allah lakukan terhadapmu? Zunnun menjawab, Allah memanggilku menghadapnya seraya berkata, wahai orang yang mengaku, mengaku. Mengaku je kita ni ingat kepada Allah. Maka katanya, wahai pendusta, engkau mengaku cinta kepadaku. Kata Allah, namun kemudian kau melupakan aku. Biasalah. Kita ni sebut juga nama Allah bila masa musim tahlil. Ha, bila ada tahlil, barulah kita sebut Allah, Allah. Waktu tahlil, tak ada. Atau bila kita sakit, semua pakat sebut Allah. Khabar tuan, Allah. Dah lama ke duduk hospital? Allah. Pekak ke kita tanya lain, dia jawab lain. Tanya sakit, sakit apa tuan? Allah. Maka engkau mengaku cinta kepadaku, kata Allah, namun kemudian engkau melupakanku. Engkau selalu lupa sedangkan hatimu tetap lalai. Kita, sifat kita kurang, lemah, lalai. Padahal umur kian tiada. Masya Allah, tuan-tuan. Umur kita kian tiada. Namun, dosamu makin bertambah. Dahlah umur berkurang, dosa pula bertambah. Allahu Akbar. Diceritakan pula seorang lelaki soleh bermimpi berjumpa ayahnya. Kemudian dia bertanya, wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Ayahnya mengatakan, wahai anakku, dahulu aku hidup lalai dan mati pun dalam keadaan lalai. Waliyauzubillah. Tuan-tuan, kita ni, kata ulama, 3 hari je tak dengar kelas, tak mai dengar kuliah, 3 hari je hati kita jadi mati. 3 hari. Ay, kita nak pergi bercuti mana, makan angin apa, pergilah bercuti ke pergi mana pun, hati tidak lalai dengan Allah. Sentiasa zikirullah. Wa imma kita duduk di mana pun. Tersebut dalam kitab Zahrir Riyad bahawa Yaqub, Nabi Yaqub alaihissalam bersahabat dengan malaikat maut. Ha, tak tahulah tuan-tuan kalau nak bersahabat baik dengan malaikat maut, boleh juga. Tapi dah dimaklumkan Yaqub, Nabi Yaqub yang bersahabat